Perhatikan, yaitu urian hikmah malam tasyakur khotmil Quran sebagai mau'izhah hasanah untuk kita semua, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Ulin Nuha. Kepada yang Al-Mukarram Ustaz Ulin Nuha, kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil akhirin muhajjalin at-tahirin kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasratan bi'idnillah. Wallahu ma'as-sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arasyil azim. Wa qala aidan min haqqil waladi alal walidi thalasatun asya. Ayyuhsina ismahu ayyuzawijahu idha adrak ayyuallimahu alkitab alkitab ay alquran. Waqala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma amin. Amma ba'd, hadratal muhtaram wa alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya, yang saya hormati seluruh dewan guru mupayamina, yang saya hormati ngarsanipun Ustadz Rokib, ingkang tansah kula hormati ngarsane Ustadz Abdul Majid, ngarsanipun para sesepuh pinisepuh aji sepuh kasepuhan Bapak Haji Jawahir, Bapak Haji Sondiqin, Bapak Haji Watim, Romo Kiai Robah, Bapak Nasuka, ingkang tansah kula hormati, yang saya hormati pemerintahan desa, Desa Dadap, Kecamatan Juntik, Kabupaten Indramayu, yang saya hormati Kepala Desa Bapak Asyrikin atau yang mewakili, yang saya hormati Al-Habib Qolis Ba'bud dari Indramayu, yang saya hormati segenap panitia, ketua dan anggotanya Karang Taruna Dadap, santriwan santriwati, wali santri, wali murid, yang saya hormati, dan para rawuh bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirah rahimakumullah. Allahumma marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaat pertolongan di yaumil qiyamah benjang. Allahumma ya Rabbal Desa Dadap.
Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Jawa Barat, Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, Kecamatan Maos, desanya Karangrena. Saya yang diberi nama oleh bapak saya Romo Kiai Darto, jenenge ora arane ora akeh-akeh. Simpel, padet, jelas, tur pelit. Ulinnuha, Ulinnuha, Ulinnuha. Kudu ulin tua. Ulinnuha. Lahir prematur 6 bulan 28 hari. Cilik. Tanggal lahir 27, bulannya bulan April. Sebentar lagi ulang tahun. Tahun kelahiran saya tahun 2000. Tanggal 27, bulannya bulan 4, bulan April, tahun 2000. Berarti si selikur tahun, ngesuk 17 April genep 12 tahun. Alhamdulillah. Para rawuh hadirin hadirah rahimakumullah. Para ulama mengatakan, beliau berpendapat, para ulama kita, para alim ngendika, kepengin hebat masyarakat dadak, ngeling-elingi ya, dadi ora keton, ora katon, ora katon ininya. Mas Banjar di kanu Mas Banjar lah. Kembali ke laptop. Yang terkadang dari penilaian kita terlupakan. Terlupakan dari fikir kita, terlupakan dari penilaian kita, syukur kita. Nikmat menurut masyarakat dadap terkadang hanya dibatasi dengan uang, uang dan uang, apalagi minyak goreng. Ternyata nyata ter jebule cempuleke. Ternyata yang namanya nikmatnya Allah itu tidak sebatas dan tidak dibatasi oleh uang-uang dan uang saja. Mungkin masyarakat dadap pasti dan bisa membeli makanan paling mahal. Makanan sing paling enak, panganan sing paling enak kalau cara dadap, misalkan bisa jadi soto, sate, mie ayam, bubur ayam, geprekan ayam dan sebagainya. Tapi ternyata nuwun sewu pangapunten, masyarakat dadap mampu membeli makanan paling mahal harganya, paling larang regane, tapi masyarakat dadap tidak akan pernah mampu membeli nikmatnya makan. Masyarakat dadap mampu membeli kasur babut mendut-mendut, membeli ranjang kasur yang paling mahal, membeli tempat tidur yang paling larang regane, tapi masyarakat dadap sekali lagi tidak akan pernah mampu membeli nikmatnya tidur. Kenapa? Bang Apunten, kita bisa lihat, ulama pernah ditanya, apa makanan paling enak menurut masyarakat dadap? Ternyata makanan paling enak adalah rasa lapar. Ngelih. Kencot. Ngelih. Kempong. Kempong. Oke.
makanan paling enak adalah rasa lapar. Maksudnya bagaimana? Nuhun sewu. Makanan paling enak adalah rasa lapar. Kita bisa lihat besok ketika bulan Ramadan, perut kita lapar, perut kita keroncongan, perut kita kosong. Kita puasa Ramadan, besok mulai jam 3, jam 4 kita jalan-jalan ke misalkan kota Indramayu. Sepanjang alun-alun, sepanjang jalan banyak orang jualan makanan. Es rumput laut, es belewa, es degan, es kelapa muda. Kemudian ada kolek, ada apapun itu makanan. Soto, mie ayam, sate dan sebagainya. Sepanjang perjalanan perut kita lapar, perlu panganan. Apa baik kepengin dituku, apa baik kepengin dibeli, apa baik kepengin ditumbas. Ketika kita sudah beduk maghrib, kita buka puasa, hanya minum air putih dan kolak satu mangkok, wetenge warek, wetenge kenyang, wis ora kepengin apa-apa. Makanan paling enak adalah rasa lapar. Seenak apapun makanan, tapi kalau perutnya lapar, kita lihat misalkan tempe goreng, tahu goreng, rasanya enak luar biasa. Nasi putih sama uyah garam, rasanya enak luar biasa. Kenapa? Perutnya lapar. Maka terkadang juga nikmat terbesar kita adalah nikmat nyawa. Nikmat nyawa, lo kok bisa? Imam Ghazali pernah berkata, kalau masyarakat dadap wis sumpek mikirin dunia, akeh masalah, pirang-pirang perkara, pirang-pirang kasus dan masalah, paribasan wis bosan urip nang alam dunia, jare Imam Ghazali, kon padha ngapa? Masyarakat dadap kon padha piknik maring kuburan, kon pada dolan maring kuburan, kon pada main ke kuburan, ngapain di kuburan? Yakinlah mereka jutaan orang yang berada di kuburan, kepenginannya cuma satu. Kepengin apa? Urip maning nang alam dunya. Ya Allah, kula kepengin urip maning ya Allah. Malaikatnya jawab, ola bita. Ya ora bisa, wis mati ora bakal urip maning. Maka hari ini, menit ini, detik ini, apapun keadaan kita, kita adalah orang paling kaya. Apapun keadaan kondisi hidup kita hari ini, saat ini, kita yakinlah adalah orang paling kaya. Di mana nikmat ini? Lagi dicemburuni oleh jutaan mayit sing manggon nang alam kubur. Mulane alhamdulillah. Maka ketika sholat kita sudah pasrah kepada Allah. Pasrahnya apa kepada Allah? Kita bersama masyarakat dadak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa in da'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitil al-kiram wa sahbi hidawil Qur'an wa ahli baitil al-kiram wa sahbi hidawil Qur'an. Sallu ala Nabi Muhammad. Bareng-bareng. Ya Dayyah, ya Dayyah, ya Dawal, ya Na istajana li wal hawa nadana, wal hawa nadana, wal hawa
ninggal ke perkara kang dosa dimen Gusti Allah tansah paring ridho. Salli wa sallim daiman ala Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Muhammad wal ahli wal صلوا على النبي محمد إن صلاتي سأمني صلاتي إنسون ونسكي عباده إنسون ومحيايا uripe ingsun wa mamati patine ingsun kanggo sapa lillahi rabbil konjo ngarsa dalem Gusti wa in ta'uddu ni'matallah. Ketika masyarakat dadap junti indramayu menghitung-hitung nikmatnya Allah, apa baik nikmatnya Allah ditulis di kalkulator, di jumlah, di total, Allah sing ngendika la tuhsuha, ora bakal mampu, ora bakal sanggup mergo akehe nikmate Gusti. Innallaha laghafurur rahim. Sak temene Gusti Allah zat kang moho pengampun penyayang masyarakat junti indramayu khususe masyarakat dadap. Allahumma terutama adalah nikmat nyawa, harta yang paling mahal, bahkan tidak ada yang bisa membandingi mahalnya harta ini adalah nyawa. Makanya saya pernah ditanya Mas Ulin ya, di desa saya waktu bulan Suro kemarin, bulan Sura, bulan Muharram kemarin, banyak orang meninggal. Pada baik. Di bulan Sura kemarin, di bulan Muharram kemarin, terutama di desa saya, ya Allah, orang meninggal satu hari bisa 3, sehari 4, sehari 5. Pada alhamdulillah. Jawabannya simpel Bapak Ibu. Diberi hidup oleh Allah alhamdulillah. Diberi mati oleh Allah alhamdulillah. Semuanya takdir Allah, tidak ada yang buruk. Dan Allah tidak akan zalim kepada manusia, tidak akan pernah zalim Allah. Tapi manusia sendirilah yang pada zalim maring awake dewek-dewek. Diberi hidup alhamdulillah. Barokahnya hidup apa? Sampai detik kita masih diberi kesempatan oleh Allah menikmati yang namanya sujud di buminya Gusti Allah. Barokai urip tayang mangkat pengajian, barokai urip bisa mangkat solawatan, barokai hidup bisa melakukan yang namanya ibadah solat, ibadah karo Gusti Allah. Dan nikmat ini tidak akan pernah lagi didapatkan oleh mereka yang sudah meninggal. Barokahnya mati, ana sing takon lah pamati ana barokah ada. Barokahnya mati adalah pintu kemaksiatan ditutup karo Gusti Allah. Contohnya bagaimana Mas? Contoh. Ada cerita seorang preman. Premane nakal banget. Bendina maksiat isine. Nek cara Cilacap preman sing nakal arane bajingan ketambahan tengik. Pada baik. Pada baik. Bajingan ketambahan saking suwene bedha-bedha di bajingan akhirnya tengik. Mulane bajingan tengik. Selama hidupnya bajingan tadi ora tau sing jenenge uripe apik, pahit isine. Sing mabok-mabokan lah, sing nyolong pitik lah, sing nyolong ayam lah, sing nyolong apa baik lah, ngerampok, maling dan sebagainya.
Kemudian premane mati. Premane mati, sak desa seneng kabeh. Ore, premane mati. Seneng. Ketika premane mati, satu desa pun, satu orang pun tidak ada yang mau layat renana sing gelem tilik mayite preman tadi. Karena saking sengit, saking benci, saking keting karo preman tadi. Endi ana desa ana wong mati, satu pun masyarakat desa tidak ada yang mau layat, langka sing gelem nyolati, langka sing gelem ngrumati, langka sing gelem ngafankan, langka sing gelem ngadusi mayit tadi, sak desa kena dosa kabeh. Mbah Yai ngerti hukum, kaya ngerti kita ora dadi. Akhirnya Mbah Yai ngalahi ngrumati mayit tadi, men sedesa ora kenang dosane. Mbah Yai ngrumati mayit tadi, preman tadi, oleh Mbah Yai premane mayit tadi dimandikan, dikafankan, disolatkan. Rambung seletika rombayi dan santri-santrinya diundang masyarakat. Masyarakat kumpul. Nggih Mbah Yai. Ada apa Mbah Yai? Kumpul-kumpul. Nggih. Supaya kumpul depan rumah rumah duka tadi, perlu nekon pada kumpul konyaksani acara pemberangkatan jenazah. Mbah Yai pidato. Pangapunten para rawuh yang saya hormati, ngaturaken dulepet-lepet ingkang sampun niki prak napa premane mayite tadi mati, sae nggih meneng kabeh. Sae nggih meneng kabeh. Sedesa langsung semaur, sae nggih meneng kabeh. Karena sengite karo preman tadi mati, sedesa seneng juga geding karo premane, juga sengit benci karo premane. Langka sing gelemoni sae. Mbah Yai ngendika, "Eh masyarakat, sesengit apapun kalian kepada preman tadi, sebenci apapun kalian pada preman ini, yakinlah preman ini mati, mati dalam keadaan saik, mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan bagus." Lho kok bisa Mbah Yai? Yo, barokah premane mati nang kampung kene ora ana sing marahi nyolong ayam. Orang nana sing ngajak tawuran, orang nana sing ngajak mabok mabokan. Berarti apa? Barokahnya mati adalah pintu kemaksiatan ditutup karo Gusti Allah. Tapi jangan lupa. Lupa apa? Jangan lupa yang namanya amal ada amal jariah, tapi dosa juga ada dosa jariah. Maka ngendikane Gus Baha, apik-apike wong mati, wonge mati, dosane melu mati. Tapi buruk-buruknya orang mati, elek-eleke wong mati, wonge mati, dosane tetep nusul. Tetep nyusul. Lho kok ada contohnya? Ada. Itu yang dikatakan sebagai dosa jariah. Contohnya Mas, contoh simpel mawon, simpel saja. Dosa jariah seorang wanita diantaranya ya Mbak, diantaranya. Sekarang zaman aplikasi, sekarang zaman setan gepeng. HP. Zaman setan gepeng. Mbak-mbak dolanan aplikasi yang namanya Al-TikTok. Mung hanya kepengin FYP. Mung kepengin viral. Mung kepengin viral. Viral ya udah spiral lah ya. Viral. Mung karena kepengin viral, mung kepengin viral FYP, seorang wanita ngunggah fotonya, ngunggah videonya yang di situ hanya menampilkan aurat-auratnya. Kemudian HP-ne ana gambar dengan PD-nya, ya Allah, HP-ne nang kene, cukit-cukit. Kayak welut kepanasan. Dengan PD-nya. Ya Allah, hanya kepengin terkenal, hanya kepengin viral, hanya kepengin FYP, tapi seorang wanita yang mulia ini menurunkan harga dirinya sebagai derajat wanita yang mulia, mung hanya kepengin viral. Diunggah gambare, diunggah fotone, diunggah videonya hanya ku, ya Allah. Selama nang gambar nang HP Isyana fotone, Esiana gambare, esiana videone, sing kaya mau kaya apa mau belut kepa nasen kategot. Ditonton orang banyak, mengundang syahwat laki-laki ditonton.
kita oleh ganjaran karena HP? Bisa. Karena HP hanyalah alat, HP hanyalah media, tergantung manusianya sebagai pengguna. Kita dapat pahala dari HP? Bisa. Kita dapat dosa dari HP? Juga bisa. Tadi wah, ya Allah, selama nang HP masih ana gambare, masih ada video nih, masih ada gerak-gerakan yang tidak pantas ditambah ke di muka umum, sing nang HP senajan wis mati wonge, tapi nang HP masih ada gambarnya, tinggalan dunia masih ada, kaya sing mati nang kuburan, esi oli kiriman dosa kang alam dunia, selama nang HP masih ada gambare, nang HP masih ada video ne, kote. Contoh lagi mas, contoh. Ibu, sekarang zaman HP, gara-gara corona, ibu ora bisa kumpul-kumpul karo tangga-tanggane. Gara-gara corona, ibu ora bisa guyub rukun karo kanca batire, ora bisa ngerasani tanggane. Akhirnya ibu ne lewat HP, pakai aplikasi yang namanya Facebook. Ibu ne ngerasani tanggane, lah, ora kaya tanggane nyong. Wong pelite ngalihim kaya kae. Medite pol polang enggane pacitan kok garingan kabeh sriping landing ngemping tai kucing. Ngerasani tanggane menjelek-jelekan tetangga di HP, di Facebook, apa yang Anda pikirkan? Tulis dalam hal ini isinya hanya ngumbar kebencian, mengumbar sesuatu yang tidak baik, diumbar di Facebook, diumbar di WA, diumbar di media sosial, selama tulisannya masih ada di HP dan menghasut orang banyak, memprovokasi orang banyak yang nulis masih oleh kiriman dosa kang alam dunia, walaupun wonge wis mati tapi tulisannya masih ada, sing nulis ae oleh kiriman dosa kang alam dunia, selama tulisannya masih ada di HP dan dilihat dan menghasut orang banyak. Mulane anak amal jariah pun ada dosa, namanya dosa jariah. Tetap mengalir dosa nih maling alam kubur, mereka nih nang dunia, tinggalan buruk masih ada di alam dunia. Na'udzubillahi min. Maka yang pertama disyukuri nikmat nyawa, masih bisa sholat, punya nyawa, bisa ngaji, punya nyawa, hidup kita, sehat kita, nyawang anak-anak, lihat anak-anak sama napa? Khatam Quran, pada acara nih khatmil Quran hebat, akhir sana kita menyaksikan luar biasa masya Allah, barokahnya hidup. Maka yang pertama, pengin hebat dadap, junti, yang pertama caranya adalah asyukru ala nikmat, kon pada seneng syukur nikmate Gusti Allah. Syukur adalah menerima yang kecil menganggapnya besar dan memberi yang besar menganggapnya kecil. Maksudnya kepriwe gue. Yang pertama syukur adalah menerima yang kecil menganggapnya besar, ben gede matur nuwune, dan memberi yang besar nganggepe kecil, ben ora gampang diingat-ingat, tidak selalu diungkit-ungkit, ora gampang diundat-undat. Itu definisi bersyukur. Satu, seneng syukur nikmati Allah. Yang kedua, resep bahagia kita di junti, di dadap adalah kon pada ngapa? Kon pada duwe, kon pada punya keturunan, memiliki keturunan di junti, anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan soleh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ibu melundung
Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, walhamdulillahi rabbil. قدك المياس يا عمر يا حسين الباني قال يسري قدك المياس يا عمر يا حسين الباني قال يسري انت اهل الناس في نظري جل من سواك يا قمري قدك المياس يا عمري يا حسين الباني قال يسري قدك المياس يا عمري يا حسين الباني قال يسري انت اهل الناس في نظري سلمنا سواك يا قمري يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان الدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان الدرج عتبت يا جيرة العالمين يا مهيل الجود واللون كان أرانا صليب بكوس أتيني kerono mapan saring ilmune kang aran soleh bagus adine kerono mapan saring ilmune laku toreko lan makrifate uga hakikat manjing rasane ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi Aisha يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان يا الدرج عذبت يا جيرك العالمين يا مهيئ الجود yang lakoni sekabiane Allah kang bakal ngangkat derajate ayo lakoni sekabiane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asor toto dohire ananging mulya makom derajate ya Rasulullah سلام عليك يا ربي عشاني والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني والدرج أثبت يا دين رب العالمين يا مهيل الجود واللون ayo sedulur cung lalekake wajib ngaji sak pranatane ayo sedulur cung lalekake wajib ngaji sak pranatane go ngandelake iman tau ide bagus sesamu mulya matine ya Rasulullah سلام عليك يا ربي عشاني والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني والدرج عذبت يا جيرة العالمين يا مهيل الجود والدرج Tening Taman Pendidikan Quran Ngupaya Mina lagune Qanta sahali abi wa rabbat bi hazaniya ummi
apa sindana walghafir lana mamawa ya wasi'al karami walghafir lana mamawa sallu ala nabi Muhammad. Kon pada punya keturunan anak kita di Dadab, anak yang soleh, maka dikatakan adalah ayakuna auladuhu abroron. Kon pada nduweni keturunan sing abror. Abror itu artinya bagus. Mulane kalau cara orang Jawa ada yang namanya baror tasaunan, baror bagus tak apane saunan atine. Baror tasaunan cara ilat lidahnya orang Jawa, baror tasaunan datine Bratasena, wayang Broto Seno. Ketika besar Broto Seno namanya Warkau Dauron. Warkau ruku o sopo siro, Dauron muter raja pedot, sholat ora kena bolong-bolong. Mulane namanya Warkau Dauron. Cara orang Jawa ngarani Werkudara, wayang, wayang Werkudara. Werkudara itu simbol sholat. Makanya wayang Werkudara jimat yang terkenal ada dua. Yang pertama namanya di kuku, kuku Werkudara namanya kuku pancanaka. Kuku itu kuat, panca lima, naka barang yang landep, barang sing landep. Ndungo sing landep ngondungo adalah doa setelah sholat lima waktu. Jimat yang kedua di panggul Werkudara namanya godo, jenenge godo rujak polo. Itu bahasa Arab gada rujak pala, godo rujak polo bahasa Arabnya adalah ghodan roja'a fa'aula, ghodan besok, roja'a harapan, fa'aula surganya Gusti. Sholat dilambangkan oleh para wali Sunan Kalijaga yang namanya Werkudara, Werkudara. Maka nun sewu ketika sholat doa kita adalah Rabbi habli minas salihin. Karena apa? Nun sewu beja-bejane wong tua, untung-untungnya orang tua, hebat-hebatnya orang tua, makmur-makmurnya orang tua, ketika berhasil mendidik anak di dunia, anak yang ngerti agama, anak yang paham ilmu, anak yang paham agama, agamane Gusti Allah. Sejak kecil, sejak dini, anak sudah ngaji, anak sudah kenal Quran, anak sudah berada di TPQ ngupaya mina, hebat luar biasa. Ada sakitnya orang tua, ono meriange wong tua, ono sakite wong tua, bahkan ono sakaratul mati wong tua dalam kubur, anak paham hak dan kewajiban sebagai anak di dunia. Apa itu? Mendoakan orang tua. Ya Allah, kula kirim Fatihah. Ya Allah, kula kirim Yasin. Ganjarane kanggo wong tua sing sampun seda, doanya sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma li ala mudhulladhi fadarani wa ilaihi tur. أَأَتَّهِدُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْ رَحْمَنُ بِدُورٍ لَا دُورِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ سِئَوْ وَلَا يُمْ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْ. Allahumma beja-bejane wong tua, hebat-hebate orang tua di dunia dijunti adalah orang tua yang berhasil mendidik anak-anaknya tentang agama. Tapi sengsarane wong tua nang alam barzah bisa juga mergane anak. Lho kok bisa? Mantarong kawalatu jahil kullu dhambun amilahu alaihi.
mantaroka waladuhu jahil, orang tua meninggalkan dunia, anak ditinggal nang dunia dalam keadaan jahil, bodoh. Bodoh bahasa Inggris the goblok. Ditinggal orang ngerti agama, orang ngerti ilmu, orang tua membiarkan anak tentang agama bodoh, agamanya tidak ngerti, agamanya babar belas, orang paham. Wong tua membiarkan anak dalam kegelapan kebodohan agama, bocah orang ngerti biologi rugi, rugi ninang dunia tok. Bocah orang ngerti kimia fisika rugi, rugi ninang dunia tok. Bocah orang ngerti komputer rugi, rugi ninang dunia tok. Tapi ketika wong tua membiarkan anak bodoh, bodoh perkara agama, rugine ora tanggung-tanggung, rugine dunya akhirat. Na'udzubillahi min kullu dhanbun amilahu alaihi. Mongko besuk dosane anak gedene kaya ngapa dilimpahkan kepada orang tua, wong tua orang ngerti apa-apa tapi melu-melu kenang dosane. Dosane wong tua apa? Cuma satu tadi, membiarkan anaknya aduh kang agamane Gusti Allah. Depositone wong tua dunia tekan akhirat adalah anak-anaknya, anak yang ngerti agama. Apakah doanya sampai? Doanya sampai. Yang hidup pada yang mati doanya sampai? Doanya sampai. Wong mati bakal pedot amale. Kejaban telukang perkarane. Amal jariah ikhlas atine, seneng sedekah mring sapa bae. Kaping pindho ilmu manfaat, terus diamalna kapan nek sempat. Ora pandang sugih, ora pandang melarat, Allah demen karo wong taat. Kaping telu duwe tinggalan, anak soleh sing ngerti tatanan, gelem dongakno sarana iman, nganti wong tuwa tekan kuburan. Satu tambah satu sama dengan ora wani metu merga koron, tuku dawet nanging sor awit sirae mumet ora duwe. Sirahku mumet sirahmu piye, dompetku cupet dompetmu piye. Golek duit di angel-angel tapi aja nganti malah masang toke. Salatullah salamullah ala Allah ya Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Allah ya Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Nandur bawang nandur merica, wis kadung sayang mung dianggep kanca. Sayur asem ayam bakar, lambene mesem atine ambyar. Salatullah salamullah ala ta'ya Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wong mati bakal pedot amale, kejabat telukang perkarane, amal jariah ikhlas atine, seneng sedekah ning sapa bae. Kaping
pindo ilmu kang manfaat terus diamal na kapan yen sempat ora pandang sugih ora pandang melarat Allah demen karo wong taat kaping telu duwe tinggalan anak saleh sing ngerti tatanan kelem dongakno sarana iman nanti wong tuwa tekan kuburan idza mata banu adam ingkodo amalu illa min zalazin sodakotin jariah ilmin yuntabau bihi awalatin salihin yad'aulah bakal pedot amale anak putu Adam wong nek wis mati ora teyeng ibadah apa-apa. Lho contoh wong nek wis mati ora teyeng salat, wis mati ora teyeng sujud, wis mati ora teyeng mangkat pengajian, wis mati ora teyeng mangkat kondangan, wis mati ora teyeng mangkat piknik plesir-plesir, wis mati ora teyeng ngapa-ngapa. Mati amale melu mati illa kecuali min zalazin kelawan telung perkarane wonge mati ganjarane tetep nyusul ada tiga pintu tiga jalan mulane Sunan Kalijaga mengajarkan ketika ana wong mati jeng Sunan Kalijaga melu menguburkan sedurung dikuburkan mayit kae Sunan Kalijaga dakwah sedurung dipendem mayite Sunan Kalijaga merintah kae masyarakat santri-santrine kon gawe blondo-blondo bulat-bulatan dari tanah lemah digawe bunder-bunder cara Sunan Kalijaga kae arane gelu gelu kae maknane wong mati petut kape ngamale tapi gelu ora tugel perkara sing telu satu sodako jariah dua ilmu manfaat tiga anak-anak kita sing soleh soleha yad'aula sing pada gelem donga barokai lare-lare ngaji nang upaya mina hebat sejak kecil sejak dini sejak semin nopo kita bersama nyangoni lare-lare tentang agama besok di Indramayu ada yang jadi bupati, ada yang jadi menteri dari Dadap dari Junti adalah bupati dari Junti, bupati dari Dadap, menteri-menteri dari Dadap, menteri-menteri sing ngerti Quran barokah ngaji nang upaya mina. Allahumma hebat sedekah jariah ilmu manfaat, anak soleh-soleh sing pada gelem donga. Anak sing takon, "Mas, ya apakah doanya sampai yang hidup pada yang mati?" Doanya sampai. Apakah Kanjeng Nabi mengajarkan? Kanjeng Nabi mengajarkan. Ziarah kubur termasuk ziarah kubur. Kanjeng Nabi mengajarkan. Lare kampus tengkulot jajaran kali kula takon mas, Mas Ulin doanya sampai yang hidup pada yang mati sampai. Kanjeng Nabi mengajarkan, mengajarkan. Dalilin di, oke. Okay. Suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan perjalanan, Kanjeng Nabi melakukan perjalanan, Kanjeng Nabi perjalanan bersama sahabat. Ketika perjalanan Kanjeng Nabi berjalan kali sahabat, Kanjeng Nabi melewati sebuah makam, liwat napa makam ngliwati kuburan, ngliwati makam. Kanjeng Nabi melewati makam, ngerti ada makam di situ. Kanjeng Nabi memberhentikan sahabat. Sahabat, nggih, mandek sedhela. Berhenti sejenak. Ada apa ya Rasul? Kita mendoakan mayit iki. Padahal udu sapa-sapa ne Kanjeng Nabi. Kita mendoakan mayit iki. Mayite didongakna. Lah, ada apa ya Rasul? Iki mayite lagi nampa siksa kubur. Kita berdoa nyuwun karo Allah minta pada Allah supaya beban sisa kubur diperingan diringankan oleh Allah. Kanjeng Nabi berdoa, sahabat mengaminkan.
Berarti apa? Jeng Nabi mengajarkan doanya sampai yang hidup pada yang mati, doanya sampai. Rambung berdoa, Kanjeng Nabi sebelum makam ada pohon kurma. Diambil dahan, diambil ranting, diambil pelepah kurma yang masih baru, yang masih ada airnya, yang masih basah, singesi teles. Diambil pelepah kurma yang masih baru, tancapkan oleh Kanjeng Nabi di kuburan tadi, jeleb. Maknanya apa? Selama pelepah kurma masih ada airnya, air kae mau, banyu kae mau, makhluk kae Gusti Allah jaluk ngapura kanggo mayit iki. Selama banyune isi ana ning jero pelepah, nyun ngapura karo Gusti Allah, nyun ngapura dateng Gusti Allah. Selama banyune masih ada di dalam pelepah tadi, ini dalil kita masyarakat Indramayu, masyarakat Junti, nek mangkat ziarah kubur pada nggawa bunga, pada nggawa kembang. Mulane ibu-ibu, kabesok mulai satu Ramadan, sebelum Ramadan biasane pada ziarah kubur wajib dan kudu pakai bunga asli, aja nganggo kembang plastik. Singana tuntunane nganggo kembang asli, anggo kembang plastik malah babar blas ora ana tuntunane. Ana wong lanang tengene kula bocah mandan ngeyel. Ngeyel banget. Mas Ulin, ya. Nyong ora setuju kalau kita ziarah pakai kembang. Lah nang apa? Kanjeng Nabi tidak mengajarkan pakai bunga. Memang tidak pakai bunga Kanjeng Nabi, tapi pakai pelepah kurma sing esi ana banyune. Syariate sing masih basah, yang masih mengandung air. Kita orang Jawa, kita orang Indramayu, persiapan dari rumah bawa bunga, bawa kembang sing asli, yang masih seger-seger, sing isi ono banyu, banyune. Maka di dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, apik teman masyarakat Indramayu, bagus teman masyarakat Indramayu nek pada ziarah saben Jumat. Mulane ibu mangkat ziarah saben Jumat, kon padang ganti kembang, karena kembang bunga kae rata-rata garing 5-7 hari. Apik temen setiap Jumat ibu pada mangkat maring kuburan padang ganti kembang. Nek ana waktu, orang ana waktu mas, seminggu sepisan ora bisa, ya sebulan sepisan. Ora kober, ya rong bulan sepisan. Orang ana waktu telung bulan sepisan, orang ana waktu setahun sepisan. Ampiki setahun pindro, ya, minimal setahun pindro. Yaitu mangkati ketika arep puasa karo mangkati Idul Fitri, alhamdulillah pada gelem tilik kuburan. Bocah ngeyel baik, ora baik masulin ora baik. Nyong ora pokoke ora cocok nek kanggo kembang. Kenapa? Jeneng Nabi tidak mengajarkan pakai kembang. Ora cocok yang ngono. Masa yang tidak cocok, ya orang cocok, orang masalah, tapi jangan menyalahkan. Orang cocok tidak masalah, orang cocok ziarah kubur, orang masalah. Orang setuju tahlilan, kirim dongan, yasinan, orang masalah, tapi jangan menyalahkan. Bagaimanapun kaya ziarah kubur, ya ono tuntunan nih, kirim donga, ya ono tuntunan nih, pakai kembang yang jeng Nabi pakai pelepah kurma, nyata nih ono tuntunan nih. Pokoknya nyong ora setuju, pokoknya salah pakai kembang, salah. Bocah ngeyel bae. Ngeyel bales dalil ora masuk. Mulane ngeyel balesane juga ngeyel. Ngeyel balese ngeyel. Penyakit sing ora ana obate adalah penyakit de ngeyel. Ngeyel bales dalil ora mlebu. Mulane ngeyel bales ngeyel. Saya ikut ngeyel. Bagaimana Mas? Tadi jenengan ngomong apa? Nganggo kembang salah. Jenengan wani menyalahkan yang pakai kembang? Iya, oke, okay, oke. Okay. Ngeyel, kadung ngeyel, balasannya juga ngeyel. Mas ini, ada apa? Tanggal 10 November, bocah tekcang maring Taman Makam Pahlawan. Ngene mas, apa mas? Ngene. Ada apa? Di Sawang kayak anak apa? Taman Makam Pahlawan mas. Kayak anak cara apa? Hari Pahlawan, 10 November. Sekarang hari apa? Hari Pahlawan mas. Ya. Itu ada apa? Ada tentara berbaris.
lagi ngapa tentara nang Taman Makam Pahlawan lagi upacara Hari Pahlawan. Baru upacara terus ngapa kae tentarane tabur bunga. Ngene, moni marin tentara jare salah janjur di bedil dasmu. Wong ngeyel balesi dalil ora mlebu. Ngeyel balesane juga ngeyel. Penyakit sing ora ana tambane penyakit ngeyel. Kuwi babar blas ora ana tambane. Mulane niki, bagaimanapun doa yang hidup pada yang meninggal, doanya sampai Kanjeng Nabi mengajarkan. Kuntuna itu kuma'an ziaratil kubur, jare Kanjeng Nabi, dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Kenapa gemen dilarang? Mien urung islame urung mantep. Mien masih tipis imannya, mulane dilarang. Dikhawatirkan mbok nganti salah persepsi, dikhawatirkan mbok nganti malah salah jaluk, malah jaluke maring sing jero kubur. Mbah, mbah nyong jaluk nomer mbah. Kok nger misale engko tembus, engko metu, engko makamin jenengan tegawe. Tekso gini internet. Tekso ki warung makan, engko tegawe rame-rame, tekso ki lampu disko. Ya Allah, nun sewu. Dulu dilarang ziarah oleh Kanjeng Nabi, kenapa? Dulu imannya masih tipis. Islam belum mayoritas, Islam belum banyak, Islam belum tebal keimanan kita, makanya dilarang dalam rangka mengantisipasi mbok nganti salah cara. Tapi bareng kita sudah ngaji bersama Pak Yai, bersama poro habaib, bersama poro alim, Islam sudah mulai berkembang, iman sudah mulai tebal. Kanjeng Nabi mengajarkan fazuruha, ziarahlah kalian. Ngapa? Mendoakan yang sudah meninggal. Satu, yang kedua, kon pada kelingan mati. Kelingan mati ben atine ora atos. Atine atos mergane apa? Mergane pada ora eling karo mati. Mulane atine atos. Kanjeng Nabi mengajarkan Kanjeng Nabi dawuh fazuruha, ziarahlah kalian. Doakan mereka yang sudah meninggal, doanya sampai, kirim dungo doanya sampai. Mudah gue pengeling-eling kita sebagai manusia, siki ziaro ngesuk bakal diziaroi, siki kirim dunga besok bakal dikirim doa oleh anak-anak kita, siki tilik kuburan ngesuk kuburan kita bakal ditiliki. Gue pengeling-eling pengingat kita wani hidup kudu wani mati, ben atine pada ora atos, kon pada tilik kuburan, kon pada ziarah kubur, dan doanya sampai. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Ini, dan ternyata Bapak pangapunten, kepengin anak soleh-solehah ada tiga cara. Yang pertama, bocah lare anak dibiayani. Bocah ngaji TPQ ya, madrasah dinia, awaliyah, wusto lan sanesipun, Masya Allah. Bocah ngaji ataupun pendidikan formal biasa SD SMP KE yo ragat biaya. Bocah dibiayani. Bocah kepengin kitab, kepengin buku, alat tulis sebagainya butuh biaya. Pertama, bocah dibiayani. Yang kedua, bocah diopeni di rumat. Rumat apa nih mas? Akhlak, pendidikan akhlak, moral, tata krama. Kemudian makanan. Makanan 4 sehat 5 sempurna, menunjang kecerdasan otak si A, anak. Sing nomor 3 sing ora kalah penting Bapak Ibu adalah bocah diprihatini secara batin. Biayani, openi secara fisik, secara mental. Yang ketiga, secara batin. Apa itu? Anak kita ketika kita sholat malam, Rabbi habli minas salihin. Terutama bapak, bapak juga prihatin kepada anak. Kalau ibu saya jelas, ibu saya pasti saya yakin jelas prihatin ibu kepada anak, hebat luar biasa. Sejak bayi di kandungan ibu prihatin 9 bulan 10 tahun 10 hari wetenge gede, wetengi besar, perut besar dibawa kemana-mana. Ibu nggih, maring pasar wetengi gede, wetengi digawa. Ora ditinggal nang kulkas. Rekasane wong tua dari hamil ngandut bocah rekasane luar biasa. Dari hamil tok kaya ngapa rekasane prihatin ibu mengandung anak.
ora pirang dina, ora pirang minggu, tapi 9 bulan 10 hari kaya ngapa rekasane. Monggo bapak-bapak kalau mau mencoba seperti ibu silakan semangka. Semangka ditaruh perut, delak kelambi. Mari ngendi? Endi digawa semangkane ya Allah. Turu digawa kerja digawa wetenge. Ya Allah, rekasa luar biasa. Yang kedua, orang tua prihatin ibu kepada anaknya ketika melahirkan. Kaya ngapa larane? Jere lara banget ya, Bu ya. Pembukaan satu, ya. Pembukaan dua, pembukaan tiga ngantek 20. Pira sih? Kok 10? Mengunyong kan urung tau babaran. Jadi 10 masya Allah. Kemudian ngerumat lare, disusoni lare. Haula ini kamila ini sempurna nih bocah diberi air susu 2 tahun. Niku ya Allah, bapak juga prihatin. Imam Ghazali itu memberikan gagasan. Di antaranya orang tua terutama bapak kepengin anaknya soleh, solihah, alim, alimah. Prihatin nih bapak, di antara ciri Imam Ghazali adalah sabar menghadapi istri. Saya ulangi, Imam Ghazali memberi gagasan pendapat mendidik anak soleh, mencedah anak soleh, solihah, terutama juga bapak. Apa prihatin nih bapak? Sabar menghadapi istri yang cerewet dan sebagainya. Sabar menghadapi istri. Bahkan ada sebuah cerita seorang wali besar yang namanya Syekh Ahmad Rifai. Syekh Ahmad Rifai adalah ulama besar, waline Allah, walinya Allah. Tapi punya istri cerewet luar biasa. Suatu ketika ada pemuda desa, satu desa dengan Syekh Ahmad Rifai. Pemuda tadi bermimpi. Ngimpi apa? Ngimpi bahwa Syekh Rifai menempati surga tertinggi, meh berdekatan dengan Gusti Allah. Meh berdekatan karo Gusti Allah. Digambarkan seperti itu. Pemuda tadi bangun penasaran. Kemudian pemuda tadi datang ke pondoknya Syekh Rifai, ingin bertanya. Ketika ingin bertanya, ingin berjumpa, ternyata Syekh Rifai lagi diomel oleh istrinya, lagi diamuk oleh istrinya, lagi ditumaih nang bojone oleh bunyairi Rifai. Pemuda tadi lendeleng lenyawang sampai ora tegel. Ya Allah, kiai besar, ulama besar kodomai bojoko man, manut ding lubai, sabar kayak ya Allah, nyong dadi wong lanang melu ora tegel. Wong lanang domina sing boten seperti itu sebegitunya ketika ngomai sing lanang, nyong dadi wong lanang ora tegel atine. Pemuda tadi tanya kepada santrinya, santri, kamu santrinya Syekh Rifai? Iya. Dideleng kae. Masa kowe tega temen? Masa kamu tega begitu saja membiarkan gurumu diomali oleh istrinya, diamuk oleh istrinya? Kamu santri bagaimana? Santri jawabannya apa? Ya pemuda, wahai pemuda, kamu tidak tahu kenapa guru saya yang namanya Syekh Rifai diomali kau manut saja, diam saja? Karena Syekh Rifai belum membayarkan maharnya. Jadi ketika mbojo sampai saat itu juga mahare urung lunas, mahare urung terbayar. Utang mahar BU utang saking larangin nikah pada waktu itu. Loh, jenengan bersyukur hidup di Indramayu, nikah dipermudah. Nikah digawe gampang. Kenapa? Ulama-ulama Indonesia sepakat nikah itu barang halal. Barang halal jangan sampai dipersulit. Mulane nikah kudu dipermudah. Jenengan nikah nang Arab ya Allah, nek urung sugi urung bisa nikah. Kanjeng Nabi mimin nang Sayyidah Khadijah, ya Allah, mahare nopo? 35 onta. 35 onta. 35 onta, satu ontanya harganya 20 juta. Berarti nembe nikah mawon Kanjeng Nabi maharnya 700 juta. Bojo karo Sayyidah Khadijah mahar sing keton 700 jajal.
kita nikah di Indramayu, saya terima nikahnya A binti Samalakatrak dengan mas kawin sarung cap gajah meriang, dibayar utang sah sah, walaupun utang maharnya nikahnya tetap sah. Saking digawe muda nikah di Indonesia, kenapa dalilnya nikah itu barang halal dan barang halal jangan sampai dipersulit. Dikhawatirkan yang dipersulit malah ngejak kayak maring barang haram yang lebihmu mudah. Mulane nikah halal jangan sampai dipersulit. Mulane alhamdulillah nikah nang Indonesia sarung cap gajah meriang, sarung cap gajah duduk, dibayar tunai sah-sah. Ya Allah, luar biasa. Saya Rifai sampai sudah punya pondok, sampai sudah menikah tadi, sudah punya anak, sudah punya santri, maharnya belum bisa terbayarkan. Oh, kayak kue. Iya, akhirnya pemuda tadi pulang ke rumah mengambil uang dan emas. Nggo ngapa? Membayarkan mahar. Maharnya Syekh Rifai men lunas ora duwe utang maring bojone. Datang membawa emas. Tadi pemuda tadi di hadapan Syekh Rifai. Syekh Rifai, ini saya membawa uang, saya membawa emas, nyong gawa duit, nyong gawa emas. Lah nggo ngapa? Membayarkan mahar jenengan. Nyong ora tega, ana wong lanang do menang sing wadon. Nyong ora tegel, ana wong lanang do menang sing wadon. Nyong ora tega, Syekh, saya tidak tega. Makanya saya membantu jenengan, ini uang, ini emas, bayaran-bayaran maharnya istri jenengan. Jere Syekh Rifai apa jawabannya? Hei pemuda, aku tahu kamu kemarin bermimpi bertemu saya di surga tertinggi. Ya betul. Kowe ngerti apa ora bisane nyenang surga, ngerti apa ora gara-gara apa? Gara-gara nopo Syekh? Gara-gara saya sabar menghadapi istri saya yang cerewet. Gara-gara saya sabar menghadapi istri saya yang suka ngomel jebule. Ada seorang wali bisa mencapai derajat wali karena menghadapi istri yang cerewet. Sabar diantaranya tadi Syekh Ahmad Rifai, juga ada yang namanya Syekh Abdurrahman Bajjal Habban. Itu kenapa? Sabar menghadapi istri cerewet, sabar menghadapi istri galak. Mulane mas-mas para suami yang punya istri cerewet, bersabarlah. Bisa jadi itu cara Allah menjadikan jenengan bisa jadi sampai derajat wali dari pintu menghadapi istri sabar. Sabar menghadapi istri yang cerewet. Saya juga penasaran Bu, kayak besok bojone nyong cerewet apa ora? Ora ya? Kayaknya tau ora ya? Insya Allah ora, insya Allah. Tapi mau cerewet ya alhamdulillah. Jadi ada musik pengantar tidur. Bojo cerewet mau nibae turun, bojone cerewet, jadi ada musik pengantar tidur. Ini ada panit, ada pamu, apa surat cinta atas nama panitia, request kepada Mamas Ulin untuk memperdengarkan ya lagune Bidadari Cinta. PDK ini si bujang bok ya, PDK urung duwe bojo dadi lagune Bidadari Cinta. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu dan nyayangmu, engkau tulang rusukku. Gadisnya engkau kurela dan menerima segenap jiwa ragaku untukmu. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Hingga di surganya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cinta.
ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Hingga di syurganya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi dari cintaku dan menjadi beda dari cintaku dan menjadi beda dari cintaku dan menjadi sallu ala nabi Muhammad. Al-qalbu mutayyam bi dha'an nabi ya nabi wa salla wa sallam ala dha'an nabi ya nabi nabi al-mukarram nabi al-musharraf طه العربي طه العربي القلب مدايا بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبي للمكرم نبي للمشرف طه العربي طه العربي دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعقلوني فعاد لي حرام ولا تعذلوني فعاد لي حرام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعاد لي حرام ولا تعذلوني فعذلي حرام تعلم بكايا ونوحيا حمام تعلم بكايا ونوحيا حمام وقود عن سجوني تروس الغرام وقود عن سجوني تروس الغرام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعذلي حرام ولا تعذلوني فعذلي حرام سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء عن سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة
فاطمة الزهراء يا رسول الله سلام الله الله يا ربي عشاني وان عن فتي Nabi Muhammad. Resep yang pertama pengin tambah hebat dadap. Tadi yang pertama adalah asyukru ala nikmat, kon pada seneng syukur nikmate Gusti Allah. Nomor dua, kon pada ngapa nang dadap nang junti, kon pada duwe keturunan. Anak-anak kita baru kan ngaji nang tepengki ngupaya mina masya Allah lare ayakuna awladuhu abroron, anak sing bagus, sing soleh dan soleha. Nomor telu pengin tambah hebat junti, tambah hebat dadap adalah nopo, kon pada tiru masyarakat Mekah Medina. Kenapa masyarakat Medina digawe sugih karo Allah, sedangkan sumber daya alam masih unggul dadap? Kulo mantep bu, sumber daya alam dadap masih unggul jauh dibanding Mekah Medina. Di sini apa-apa ada, pengin laut, pengin ikan, pengin apa hasil tangkapan laut banyak, pengin tumbuhan apa-apa dadi, pengin mangga, pengin pelem, ya Allah apa-apa ana, apa-apa ada, ayam ada, pengin kambing ana, pengin air atas dari bawah banyak, pirang bi pirang golet apa bae ana nang junting nyuwet apa nang dadap apa bae ana. Pertanyaannya adalah kenapa kita kalah kaya dibanding Mekah Medina, padahal sumber daya alam masih unggul sini, masih unggul dadap. Pertanyaannya tadi, kenapa masyarakat Indonesia kalah tentang kayaknya dibanding Mekah Medina? Jawabannya adalah rahasianya Mekah Medina digawe kaya sugi karo Allah. Apa rahasianya? Masyarakat Mekah Medina ora gampang menyepelekan panggilane Gusti Allah. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tekan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, langsung pada sing duwe toko tutup tokone, duwe warung tutup warunge, duwe lawang tutup lawange, pada siap-siap mangkat salat jamaah sembahyang bareng. Dicontoh karo masyarakat dadap junti nyuat, begitu ada azan di dadap, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ibune tata-tata, ibune siap-siap dandan ayo, tutup lawange, tutup tokone, pada manggon nang ngarep TV nyekel remote nonton. Ya Allah, mulane inilah rahasia Mekah Medina digawe sugih karo Allah. Kenapa? Karena piyai Mekah Medina ora gampang menyepelekan panggilane Gusti Allah. Mulane digawe mulia karo Gusti. Dicontoh orang masyarakat dadap ora seneng nyepelekna karo Allah. Allahumma. Ya Allah, padahal kan karena salate suwe, adzane juga suwe. Adzan mereka suwe, Bu. Teng Mekah Medina adzannya lama. Ayya 'alas-salah panjang, nek ada nang TV
حيّ الصلاة TVRI. Nek adane Cilacap, Mbah Kiai, Mbah Kaji, kulo nek adan kasar, Cilacap kasar, adane kulo kasar. Ayo Rasulullah. Kasar, sing alus, dadap. Ya Rasulullah. Ngaten ditambahi watuk. Ya, mulane bareng ngaji kali kula ya, semangat ngibadah sing adzan aja bae mawon, aja bae terus bocah nom yang tampil. Cara NU ana tanfid, tanfid pelaksana, pelaksana syiar jiwa-jiwa yang muda-muda. Solawatan masih gandang. Adzan hebat, subuh-subuh nang dadap ya Allah. As-salatu khairum minan naum. Wong sing adzan pemuda 17 tahun, sing adzan pemuda 70 tahun. Ya ompong. Ya dadine ya. Ya Allah salat. Tekan mau sing subuhane as-salatu khairum minan nabah ngaten timbuhi karo keplekikan melane besok didadap junti yang tampil syiar adik-adik kita barokah ngaji nang upaya mina suarane siapik masih bagus, syiarnya masih powernya masih kuat. Adzan hebat, solawatan hebat. Sallallahu ya sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu ya sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi aj. Wong sing puji-pujian solawatan pemuda 17 tahun, solawatan anu bujang 70 tahun. Ya dadi ini ya Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 tahun gajah. Jamaah pada teka, jamaah pada rawuh, pada datang di musola, pada jamaah bareng-bareng. Tapi urung gelem lebu, nang apa jamaah urung gelem lebu maring masjid, nang japa karo udut-udut. Ya mbak yang ngenteni karo puji-pujian maning bombo ati iku lima perkara ni ati ini pegel nampaknya ati ini dewek urung gelem lebo isi ngayel kaya jamaah isi ngayel baik mbah yai mandan gentak diurugi anjang-anjang dikubur disiram kembang disiram mendepe pada gelem lebu brutu brutu brutu. Ya Allah, mulane inilah kita contoh Mekah Madinah kenapa digawe suki karo Allah tadi apa Bu? Ora gampang menyepelekan panggilane Gusti. Dadi pelajaran kita bersama men ora seneng, ora gampang, ora seneng nyepelek na panggilane Allah. Jangankan Allah, misalnya ibu mawon, ibu disepelekna, kira-kira mangkel gelap ora? Mangkel jengkel gel apa maning Gusti Allah. Masya Allah, inilah contoh kita bersama bareng-bareng membangun dadap, membangun mental dadap, membangun junti khususnya di dadap, semangat ibadah, rajin ibadah, terutama adik-adik kita, pemuda-pemudi kita, terutama lare-lare tepeki ngupayami mina Allahumma. Kita solawatan bareng-bareng, solawat Jibril nggih ben masyarakat dadap tambah adem ayem tentrem, segala hajat kita dunia akhirat dipermudah dijabah oleh Allah. Allahumma sallu ala nabi Muhammad.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarang-sarang mangga sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة والحمد لله رب العالمين بين tambah barokah kita ngalah barokah ngarsanipun Al Habib Qolis Ba'bud
untuk mimpin doa, untuk nggih tabarukan kepada Al Habib, untuk lenggah wontening menika sasana kepada Al Habib Qolis Ma'bud. Waktu dan tempat saya persilakan. Katuran semoga katur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha bil qabul ila hadratin Nabi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ajwajih wa duriyatih anna allaha yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسد في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب بسم الله الرحمن الرحيم يا تقدير يا قارف يا قوي يا باصر يا راتب يا حادي يا لاتف يا ودود يا أبا محي الدين شيخ شيخ عبد القادر الجيلاني فاتحة يا قبر رباني سقليني أمتني كل الحاجات غصد سمداني سمعني كل الحاجات اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخر وشر الدنيا وشر الآخر يا الله يا رب جوكا بلا الدنيا وبلا آخر فتنة الدنيا وفتنة آخر وفتنة دجال اللهم طول عمرنا يا الله في طاعة الله في عباد الله يا الله panjangkan umur hamba-hambamu untuk taat kepadamu ya Rab untuk bersujud kepadamu ya Rab untuk bertasbih kepadamu ya Rab wasahih ahsadana wasabit imanana wanawir qulubana wawasi arzakana wa ilal khair karibana Allahumma ja'alna mahbuban fi qalbi ya Rab ya Allah jadikan semua hamba-hambamu hamba yang dicintai olehmu ya Allah wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal auliya Allah fi pulau Jawa
dan dicinta oleh para walimu yang ada di Pulau Jawa, baik yang sudah tiada maupun yang masih hidup. Wa huwa arhamar rahimin, dengan penuh kasih sayangmu ya Allah. Allahumma ja'alna, Allahumma ja'alna, Allahumma ja'alna mahbuban fi qalbi ya Rabb. Allahumma ja'alna mahbuban fi qalbi ya Rabb. Allahumma ja'alna mahbuban fi qalbi ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Bibarakati suratul Fatihah, bikaramah suratul Fatihah, bisyafa'ah suratul Fatihah, bin nuri suratul Fatihah, bihaqqi suratul Fatihah, fi hadal majlis khatamil Qur'an, laylatul Rabu, fi hadal majlis khatamil Qur'an. Ya Allah ya Rabb, panjangkan umur hamba-hambamu untuk taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari segala bala, dari segala musibah. Jadikan semua anak-anaknya anak yang saleh salehah, yang taat dalam perintahmu dan menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taat kepada kedua orang tuanya, bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya, bisa menyenangkan kedua orang tuanya, bisa menyayangi kedua orang tuanya, bisa menjaga nama baik kedua orang tuanya. Kumpulkan di majlis-majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga ya Allah ya Rabb, guru-gurunya ya Allah diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rizkinya ya Allah. Bukakanlah ya Allah pintu rizki hamba-hambamu yang engkau ridhai dari ufuk barat sampai ufuk timur ya Allah. Kursimu luas, singgasanamu lebar ya Allah. Engkau tahu yang kami tidak tahu ya Allah. Gabulkan semua hajat-hajatnya ya Allah. Gabulkan semua hajat-hajatnya ya Allah. Gabulkan semua hajat-hajatnya ya Allah. Ya Maulana ya Mujib, ya Khadir la Yaghib, tawassalna ilaika bil Habib, wa tawassalna sahibul hal Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Idrus, wa tawassalna Syekh Syama'un, wa tawassalna Syekh Nakhidin, wa tawassalna Syekh Nurillah, wa tawassalna Sahibul Kutub, wa Sahibul Khal, wa Sahibul Wilayah Indramayu, Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Idrus, wal-Habib Geling. Istajib doana wa gabulina wa hajatana, irhamna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب سيد العرب سيد اللسان سيد الحجة خاتم النبيين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.